Pada umumnya para pemain sepak bola menggiring bola menggunakan kakinya. Namun dalam permainan sepak bola yang satu ini, para pemain justru menggunakan sepeda untuk menggiring bola. Ya, permainan unik ini disebut sepak bola sepeda. Seperti bermain sepak bola pada umumnya, para pemain berebut menggiring bola hingga melewati garis gawang lawan untuk mencetak gol. Olahraga sepak bola sepeda ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Nicholas Edward Kaumann. Orang Jerman menamakan olahraga unik ini dengan Radball. Masing-masing pemain mengendarai sepeda tanpa rem alias free wheel. Selama permainan berlangsung, setiap tim membawa dan menggiring bola menuju gawang lawan dan menendang bolanya menggunakan roda sepeda. Jika terdapat pemain yang sengaja menendang bola menggunakan kakinya, maka wasit akan menjatuhkan hukuman penalti.